Api kembali muncul di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Gunung Glender, Dusun Bonseket, Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Medan yang sulit membuat lokasi kebakaran tak bisa dijangkau petugas, sehingga upaya pemadaman sulit dilakukan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang menghanguskan kurang lebih 5 hektar hutan pinus ini. Namun cuaca terik dan banyaknya vegetasi kering membuat kebakaran dengan cepat meluas. Petugas dari perhutani tetap berupaya memadamkan api di lokasi yang masih bisa dijangkau. Petugas berharap hujan segera turun agar kebakaran tidak semakin meluas. Hingga saat ini belum diketahui kerugian akibat kebakaran hutan produksi milik perhutani ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan.